Dunia kuliner yang telah membesarkan namanya, Chef Marinka ternyata mempunyai pemikiran untuk mencoba peruntungan lainnya di dunia perfilman. Memiliki sifat jenaka, wanita kelahiran 4 Oktober 1978 ini ternyata lebih menginginkan untuk bermain di sitkom. Film sih enggak lah Mbak, kalau sitkom kayaknya bukan sitkom yang pendek-pendek aja karena mungkin aku orangnya juga ada sedikit komedinya gitu, jadi pada saat kemarin di Simpli Marinka itu kayak bercanda-bercanda. Tapi serius itu kayak seru aja, jadi kalau misalnya dibikin sesuatu yang lebih panjang seru kali ya gitu. Mikirnya buat gitu doang sih, buat fun. Jadi kalau misalnya ada film atau ada sitkom, kita dapat teman baru. Itu yang sih yang bikin senang banget dan pengalaman baru. Tapi gak tahu bisa atau enggak ya, jadi coba aja kita lihat nanti.